Usai kericuhan yang dilakukan supporter Persebaya, sarana-prasarana di dalam Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya langsung dilakukan pembersihan dan pembenahan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan Pemkot Surabaya dalam melakukan persiapan menjadi salah satu calon venue Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Hingga saat ini, Pemkot masih mengkalkulasi seberapa parah kerusakan Gelora Bung Tomo akibat dari kericuhan ini. Berarti kan ada pergantian rumput. Ini kebetulan ada rumput beberapa meter yang harus saya ganti. Yang kedua, gawang itu full rumput, gawang dan jalannya harus segera diganti. Yang kedua, ketiga itu bank pemain. Itu adalah tiga jenis yang harus segera diperbaiki. Perlu berapa waktu untuk memperbaiki semua? Ya, kalau rumput ini bisa 2-3 minggu kalau seperti ini posisinya. Tetapi yang lain bisa tumbuh. Kalau ini kan agak beda kasusnya. Pak, ya. Kalau rumput ini rusak kenapa, Pak? Ini kan dibakar. Ketika dibakar, yang dibakar kan plastik. Sehingga plastik itu menutup rumput. Kalau dibiarkan, dia tidak akan hidup. Tetapi kalau yang lain masih bisa hidup. Maka ini perlu diganti seperti ini, paling enggak 20 cm.